Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Oke bro, seperti biasa, sebelum lanjut ke inti pembahasan, ada baiknya jika kalian dukung terus channel ini dengan memberikan like, komen, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang juga suka militer, oke? Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro, supaya channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan berita-berita teraktual seputar dunia militer. Oke, lanjut. Ya, Rusia mengumumkan kepada penduduknya di wilayah Nenoksa atau yang biasa disebut Nyonoksa di pantai Laut Putih, Varnot, untuk mengungsi. Warga Nenoksa difasilitasi 5 bus untuk meninggalkan wilayah itu. Pengumuman itu dikeluarkan menjelang dilakukannya pekerjaan khusus di situs rudal militer yang ada di dekat desa pada Selasa, 7 Juni 2020. Pejabat juga mengeluarkan peringatan untuk kapal yang berlayar di Laut Putih. Dari jam 6 pagi pada 7 Juli hingga 6 sore pada tanggal 8 Juli, Nyonoksa akan jadi zona bahaya karena pusat ilmiah pertama unit militer 09703 akan melakukan pekerjaan yang tidak dapat dipastikan, tulis pemerintah setempat di situs webnya, dikutip dari The Moscow Times. Namun sayangnya, tidak disebutkan apa jenis pekerjaan yang bakal dilakukan. Namun media itu merealisasikannya dengan uji coba rudal Rusia. Pasalnya, di Juni 2020, pihak berwenang di Norwegia, Swedia, dan Finlandia mengatakan mereka telah mendeteksi adanya peningkatan kecil dalam tingkat radioaktif. Sebuah pusat penelitian Belanda mengatakan bahwa sumbernya mungkin adalah Rusia Barat. Belanda juga menyebut mungkin ada kerusakan pada elemen bahan bakar di pembangkit listrik tenaga nuklir. Lokasi pembangunan rudal militer yang dimaksudkan sebelumnya pernah menjadi lokasi kecelakaan nuklir mematikan pada Agustus tahun lalu. Pada saat itu, sebuah ledakan di dekat lokasi pengujian Nyonoksa selama uji mesin roket menewaskan 5 pekerja nuklir Rusia dan menyebabkan lonjakan radiasi. The Moscow Times melaporkan bahwa para dokter yang merawat para korban ledakan roket nuklir juga menjadi korban, di mana salah satu dari mereka terkontaminasi radioaktif cesium-137. Ya, kerahasiaan seputar kecelakaan itu telah menyebabkan pengamat luar berspekulasi bahwa ledakan itu melibatkan rudal jelajah antar benua bertenaga nuklir Burevestnik SSCX-9 Skyfall oleh NATO. Nah bro, gimana menurut kalian? Silahkan kalian saling tempur ya di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Salam tempur.